teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Bunda Tata bikin video ini pagi hari. Selamat pagi semuanya, sahabat YouTuber semuanya. Kali ini Bunda Tata mau OTW bikin KTP karena semuanya harus berganti KTP. Katanya kalau nggak berganti KTP itu ya mau didenda, katanya didenda. Jadi Bunda Tata takut. Sekarang Bunda Tata OTW bikin KTP. Yuk, kita ikutin Bunda Tata OTW bikin KTP baru. Nih teman-teman, Bunda Tata mau naik bus. Loh, busnya belum nyampe. Nah, di sini teman-teman, busnya biasanya berhenti di sini. Mungkin macet di jalan belum sampai. Nah, Bunda Tata sambil menunggu bisnya datang, Bunda Tata duduk di lobi di bawah, di sebelahnya bis itu ada lobi, itu tempat duduk. Nah, di sini. Indonesia, Pak? Iya. Nah, ini Pak Kuasa Harapan. Ini uang anu uang sebab enggak aku juga. Enggak aku juga nak sih enggak bagi tai kuku. Nah, kuku. Kita sih kuku orang. Sebelah sana itu imigrasi untuk bikin visa itu. Terus ini Bunda Tata mau ke tempat yang mau bikin KTP. Tadi dari sana mobilnya, terus Bunda Tata nyebrang di sini jembatan. Semoga aja nanti nggak rame. Terus masuk jalan sempit ini, nah berapa tadi? Malang mana? Makanya nanyain sampai kenal Malangnya di mana. Kok nggak tanya Malang di mana ini tuh? Oh, no, di pesantren. Oh, pesantren mana? Oh, dianya orang Rawang. Iya, pesantrennya di Malang. Oh. Salah sih, gue Western ya. Sudah kenal lama, Kak Saman. Oke. Sudah kenal lama? Hah? Sudah kenal lama? Tetangga saja. Oh, tetangga. Dia istrinya meninggal. Pokoknya tahu, keluarga dan tahu. Oh, sudah pada tahu, nggak apa-apa. Karena kan lagi musim-musim nikah siri, jisim. Saya
ya pokoknya ya kalau ujung-ujungnya duit jangan dikasih, itu bukan laki-laki baik kalau ujung-ujungnya duit, kalau enggak ya enggak. Ya, sekarang sekarang jangan sembarangan apa, jangan sembarang kena laki-laki. Iya. Sekarang di Indonesia banyak modus, banyak orang males. Targetnya TKW-TKW yang berduit. Terus itu yang ngambil di situ apaan itu? Enggak tahu. Mungkin itu elektrik pengen cepat, enggak tahu, enggak ngerti. Oh. Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.